Argentina menjadi juara Piala Dunia 2022 setelah mengalahkan Prancis di laga final yang digelar pada Minggu 18 Desember 2022 malam waktu Indonesia Barat. Duel Argentina versus Prancis berlangsung di Stadion Lusail dan berakhir dengan skor 4-2 melalui babak adu penalti. Timnas Argentina akan mendapatkan hadiah uang sebesar 42 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 655 miliar rupiah setelah keluar sebagai juara Piala Dunia 2022 Qatar. Dilansir dari The Athletic, jumlah hadiah yang diterima Lionel Messi dan kawan-kawan lebih banyak 4 juta dolar daripada yang didapatkan Prancis saat menjuarai Piala Dunia 2018 lalu. Prancis yang menjadi runner-up akan menerima hadiah sebesar 30 juta dolar Amerika Serikat atau setara 468 miliar rupiah. Sementara Kroasia yang finish di peringkat ketiga menerima uang senilai 27 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 421 miliar rupiah. Adapun Maroko yang mengakhiri perjalanan di Piala Dunia 2022 di peringkat keempat usai kalah dari Kroasia akan mendapatkan 25 juta dolar Amerika Serikat. FIFA juga memberikan hadiah uang kepada tim lainnya yang berpartisipasi di Piala Dunia 2022. Hadiah 13 juta dolar Amerika Serikat akan diberikan kepada 8 tim yang terhenti pada babak 16 besar dan 17 juta dolar AS untuk tim-tim yang kalah di perempat final. Terakhir, untuk 16 tim yang tersingkir di fase grup akan mendapatkan 9 juta dolar Amerika Serikat.